bide my time. I can stay awake for days if that's what you want. Be number one. I can fake a smile, and I can force a love. I can dance a paper boy if that's what you ask. I plead when I fall down, I'm only human. And I crash and I break down, your words in my head, knives in my heart. You pull me up and then I fall apart, 'cause I'm only human. Kamu tadi emosional banget tadi pas nyanyi ya, gimana menurut kamu? Soalnya pernah pengalaman gitu oh. sih. Kalau nah. saya sih sering emosi. Kenapa tuh? Ngelihat hostnya. Karena apa? Tersakiti juga? Kalau misalnya dari Coach Agnes gimana? What do you think? Gila itu bagus banget. Performance-nya luar biasa. Dari awal sampai habis kamu stabil banget. Stabil bagusnya ya. Stabil bagusnya. Pasti Coach Jurika punya strategi yang entah kenapa lu ditaruh di opening act buat timnya Jurika. Udah pasti ada something. Dan memang kamu benar-benar bisa membuat sebuah opening show itu jadi lebih human. Dan semua orang yang tadinya mematung jadi akhirnya punya nyawa lagi gara-gara lu bernyanyi di atas panggung. Knockout ini, jadi harusnya sih, harusnya lu lolos. Oke, Coach Ari. Selamat Coach Yudika, selamat Maharani, luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa keren, Coach Yudika masukkan nih, bawahnya siap, masih Coach. Belum tebel ya. Nanti minta ajarin sama Coach, host Daniel masalah bawah-bawah dia jago. Tone bawah ya. Downtown. Downtown. Dan saya tadi sempat berbisik ke Coach Kakak bahwa ada lompatan-lompatan besar di kontestan The Voice ini setelah mengalami coaching ya. Yaitu saya jadi memahami that's what the coaches are for gitu. Kita berempat juga merasa jadi punya arti gitu.
Tapi emang gitu ya, lu tadi bilang kalau misalnya emang mentor-mentor atau coach itu jadi punya arti banget ya. Karena hidupnya Ari Lasso sebelum di The Voice ini emang tidak berarti. Kayak gitu. Aku menemukan arti kembali setelah ketemu Daniel memang. Padahal gue gak ngapa-ngapain loh. Gue gak ngapain, I was just being an awesome host aja, tapi akhirnya dia yang sirik sendiri gitu. Coach Judika. Selamat sekali lagi, boleh dong tepuk tangan buat Maharani. Aku seneng banget karena dia termasuk skillnya tinggi banget, tapi gue gak mau Maharani kelihatan nyanyi nunjukin skill. Dan tadi kamu perlihatkan bagaimana kamu meredam kemampuan kamu dalam bernyanyi itu. Aku tahu kamu orang festival, lomba di sana sini, tapi aku bilang nyanyi itu sesimpel kamu menceritakan apa yang kamu mau sampaikan lewat lagu. Memang ada kekurangan, aku akuin, dari Coach Ari. Aku juga dengar di sini di bawahnya itu yang kemarin kita latih lagi kan, di nada rendah tuh walaupun pelan tapi tetap harus ada kekuatan. Hari ini kekuranganmu di situ, tapi lebih banyak kelebihanmu, dan kamu pantas banget duduk di sana. Congratulations, Rani. Selamat. Sementara ini kamu lolos ke babak berikutnya live show. Silakan menempati kursi yang telah tersedia.